Ini ruangan apa, Pak? Ruangan ini buat tamu. Lantainya masih sama kayak di depan, tanah. Iya, yes, sama. Oh, ngomong-ngomong, Ibu di mana, Pak? Di jalan. Oh, di mana, Ibu? Iya, udah. Sita. Halo. Assalamualaikum. Bapak? Hah? Ini Ibu siapa? Ibu saya. Oh. Berarti Ibu mertua ya? Iya. Allah gua gemuk. Bapak kalau boleh tahu sekarang usia berapa? 100. Berapa? 100 tahun. Insyaallah. Panjang umur ya Ibu ya. Selain ibu, masih ada anak lagi? Anak saya? Ada. Iya. Tinggal di sini juga? Enggak, di lain rumahnya. Oh. Rumah. Yang di sini mah itu doang, bontot saya satu. Doang, sama cucu. Sama cucu. Iya. Berarti terus, berlima ya, Bu ya? Iya, ibu ini sakit apa? Enggak, enggak sakit. Enggak sakit, sehat. Masih bisa lihat jelas? Mata lihat, cuma kuping. Oh, cuma kuping aja. Oh gitu. Kalau berdiri masih bisa nggak? Belum bisa. Nggak bisa. Oh. Berarti ibu yang bantu ke toilet. Iya. Oh, iya. Gitu. Mandi dibantu, dipandiin, didopong. Tapi ibu juga. Ibu juga. Didopong. Masih kuat ibu? Iya. Saya seanin aja gitu. Masya Allah. Iya. Berbakti sama orang tua ya Bu ya. Iya. Minta doanya aja sama orang tua. Ada 10 dikasih ininya. Halo. Makanan dari mana, Mbak? Ini situ, ini boleh masak di situ. Oh, kok nggak masak di sini? Oh gitu, boleh saya lihat, Mbak? Aduh, ini bolong loh, Mbak. Bolong-bolong. Iya, Kak, udah lama itu. Ini udah lama ya? Iya, soalnya udah rapuh plastiknya. Aduh, ini bahaya banget. Sebelah sana juga bolong ya. Pilih yang udah lama banget. Oke deh. Saya coba lihat yang lain ya Mbak ya. Saya panggil ibu ya. Ibu, bapak, ayo kita makan. Ibu mau kemana? Oh, terus ibu makannya gimana? Bangun, dudukin. Oh gitu. Berarti ibu harus suapin nenek dulu baru ibu makan ya? Iya. Setiap hari kayak gitu ya. Makan ini. Coba aja. Ibu nenek mau makan? Mau makan? Bapak nih tambah lagi. Ngomong-ngomong, Mbak Ipit kok suaminya gak kelihatan? Udah ini, udah pisahan. Ya ampun, udah berapa lama? Masih kirim biaya kan buat Mbak Ipit. Yang sabar ya. Mungkin Tuhan kasih kesempatan buat Mbak Ipit buat lebih jagain ibu sama bapak. Mbak Ipit banyak doain bapak sama ibu ya, supaya sehat terus. Banyak minta maaf sama bapak sama ibu,
supaya kalau mereka maafin Mbak, Allah juga memudahkan jalannya Mbak punya pasangan yang jauh lebih baik dari yang kemarin. Alhamdulillah ya, Pak, makanannya enak. Waalaikumsalam. Pak, Bu. Halo. Halo. Ini dengan anaknya? Iya. Siapa namanya? Ipip. Ipip. Assalamualaikum, Ibu. Pak Mimin ya? Iya. Cuma satu? Anak lah, ada tiga. Ada tiga. Ini pembentuk. Oh, yang paling kecil. Masih sekolah? Enggak, udah punya anak. Oh, udah nikah? Udah. Oh, suaminya? Bisa. Udah bisa ranjang. Udah bisa? Udah lama pisahnya? Baru satu tahun. Satu tahun? Udah lama tuh, Nek. Tapi pasti kamu punya cita-cita ya? Apa cita-cita kamu, Nal? Nah, bagiin orang tua. Ingin gedein anak, bagiin anak. Ada anaknya? Iya. Umur berapa? Umur 3 tahun. Tadi saya sempat lihat waktu pas berjalan kacanya bolong. Tidak ada jendela yang nutupin. Itu siapa, Bu? Yang mana ya? Yang di dalam kamar. Itu emak. Emaknya Ibu? Iya. Emak saya itu, saya yang ngurusin. Subhanallah. Iya, ngurusin anak, cucu, orang tua. Saya nggak nanggung. Tuh. Ibu orang yang hebat ternyata ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Sedikit-sedikit. Kalau Bapak gimana dengan pekerjaan Bapak? Jualan cilok. Bapak bikin sendiri ciloknya? Ciloknya bikin sendiri atau tidak? Lagi kan, bos. Oh, ada bosnya lagi. Sehari biasanya bisa kejual berapa, Pak? Terus Bapak harus ngasih ke majikan Bapak? 70. Bapak dapatnya hanya 30.000 sehari. Cukup, Pak, buat anak, istri, cucu. Ipin ngerawat. Waalaikumsalam. Jadi begini, Pak Nimin, berhubung omset cilok saya semakin menurun, ya semakin merugilah saya. Dengan sangat terpaksa, ya saya mengurangi beberapa karyawan. Ya salah satunya Pak Nimin, jadi nggak pantas. Tapi kan, Pak. Seharian mau, Pak, sama Pak Nimin. Memang kebetulan tempatnya itu memang susah, Pak. Rumahnya sedikit. Saya, apa nggak ada kebijaksanaan? Saya nggak mau tahu. Maaf dah, ya Pak. Saya namanya itu kulaanuan itu mas saya majikan dari ini gitu. Ya. Apa sedangkan Bapak aja sering setor terlambat. Iya, udah 3 kali, Pak. Iya. Selama ini karena saya masih rada kasihan, rasa kasihan sama dia. Pak, jangan pikir bapak saya. Itu satu-satunya itu dagang keluar buat nampanin saya. Ya. Tapi saya rugi.
saya bikin menurun aja omset saya. Ya dengan sangat terpaksa, mohon maaf. Ya dengan sangat terpaksa Pak Nimin, saya berhentikan dari tempat pekerjaan saya. Usaha suami saya adanya apa Pak, diberhentiin? Ya saya nggak mau tahu dah. Apalagi, emang bisanya itu dia. Ya kalau mau panggil berhenti itu. Kalau Bapak berhenti, Bapak punya pekerjaan apa lagi? Enggak lagi, Pak. Yang jelas sih, ya. Dengan saya sangat terpaksa Bapak saya berhentikan dan ini sekedar bingkisan dari saya. Ya, sebagai rasa terima kasih saya karena Bapak udah membantu saya dalam usaha. Ya, mohon diterima ya, Pak ya. Mohon aja, Pak. Jangan, Pak. Ya, berhentiin, Pak, suami saya. Enggak bisa anu lagi, Pak. Yaudah. Bapak benar Pak. Ibu. Iya. Gimana Bapak udah nggak ada kerjaan? Nggak lagi. Apa ya Bu? Bapak coba dilihat dulu isinya Pak. Siapa tahu ini ada uang modal bisa sedikit buat Bapak. Bapak coba buka. Siapa tahu tadi. Bos Bapak ngasih buat modal, Pak. Selamat rumah Anda akan kami bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Oke, terima kasih telah hadir sini. Anugerah berumah kali ini kita berikan kepada keluarga Bapak Nimin, berusia 68 tahun. Dia seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang tukang bakso cilok. Ya, saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum merubuhkan atau membongkar, ada pertanyaan? Ada Pak, ya. Tadi saya lihat belakang ada kamar mandinya Pak. Oke, untuk kali ini juga kita akan buatkan kamar mandi ya, seperti yang sudah-sudah. Tolong perhatikan untuk tata letak ukuran tanah yang tersedia. Ya, jangan sampai kita mengganggu tanah orang. Ya. Perubahan bisa kita arahkan ke depan karena posisi aman. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak Kampung Kali Baru ya, ya, yang kali ini bersedia membantu kegiatan kami pada acara bedah rumah. Mau paham? Paham. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Terus. Bedah rumah. Semangat. Assalamualaikum. Bapak, ya, gimana sehat? Ya. Saya Rahmat Riyadi, ya. Nah, gimana Bapak, Ibu udah ikhlas semua? Rumah ini mau saya kerjakan sebentar lagi. Ya? Ya. Oke. Kita hanya minta bantu doanya aja, ya. Biar pekerjaannya berjalan lancar, yang pekerjaannya juga sehat-sehat semua. Kita bisa bekerja maksimal, hasilnya bagus untuk Bapak sama Ibu semua. Oke, ya. Kita pamit, kita akan menghubungkan sekarang. Bapak, Ibu boleh geser sedikit bentar. Jangan kena, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, tarik.